pada kesempatan siang hari ini kita Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu melalui dunia maya, melalui Zoom meeting dalam agenda mewujudkan bela pengadaan. Perlu Bapak Ibu ketahui pada siang hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, saya Fardhon Murdiantoro, berasal dari UKPBJ Kota Batu, Jawa Timur, Bapak Ibu. Pada siang hari ini, kita akan membahas tentang mewujudkan bela pengadaan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bela pengadaan adalah transaksi pengadaan yang sampai dengan 50 juta. Dan sejak keluarnya Perpres 12 2021 Bapak Ibu di pasal 1 ayat 35 itu disebutkan bahwa pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing itu adalah tata cara pembelian barang melalui katalog elektronik atau buku daring. Dan di pasal 26 ayat 7 itu disebutkan bahwa penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa dengan paku anggaran sampai dengan 10 paling banyak 10 juta e-purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan bela pengadaan atau toko daring nanti itu sudah tidak ada kewajiban untuk menyusun HPS. Itu salah satu keunggulan dari bela pengadaan. Dan di LKPP itu sudah ada 12 marketplace yang tergabung di bela pengadaan. Dan salah satunya hari ini itu dari MBIS Market yang dalam siang hari ini disampaikan oleh Bapak Joko Wardoyo, beliau selaku Head of Marketplace dari MBIS Market. Dan apa nanti di MBIS Market itu nilai tambahnya dari marketplace yang lain nanti akan disampaikan oleh Bapak Joko atau Bapak Koko, dan nanti Pak Koko akan menyampaikan sekitar kurang lebih 45 menit dan 45 menit selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Dan Bapak Ibu yang melakukan tanya jawab diutamakan yang raise hand Bapak Ibu. Jadi yang raise hand diutamakan. Nanti baru kalau tidak ada yang raise hand baru kita lihat di kolom chat. Demikian kami persilakan dari Bapak Koko dari MBIS Market untuk menyampaikan materinya Pak kurang lebih dari 45 menit. Silakan Pak Koko. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu menjaga protokol kesehatan agar kita selalu fokus menjalankan pekerjaan kita. Mohon izin, hari ini saya diberikan kesempatan Muklis, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk berkenalan dengan semuanya yang hadir pada siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Berjalan dengan lancar. Mungkin sebagian dari yang hadir pada siang hari ini sudah mengenal MBIS Market. Tadi dia sebenarnya MBIS Market itu siapa, gitu ya? Gambaran secara umum, ya, bagaimana MBIS Market. Berikut saya langsung saja menyampaikan presentasi saya. Sebenarnya MBIS Market itu seperti apa dan perannya di bela pengadaan seperti apa. Sebelum masuk ke apa namanya MBIS Market itu seperti apa, mungkin di awal saya harus menyampaikan hal yang mendasar untuk kita semua yang hadir pada hari ini harus tahu. Sebenarnya marketplace itu seperti apa sih gitu kan? Ada beberapa konsep marketplace yang kita harus tahu. Ada
yang paling mendasar itu ada marketplace dengan konsep B2C dan ada marketplace dengan konsep B2B atau B2G. Nah, bedanya apa sih? Hari ini saya ingin menjelaskan supaya Bapak Ibu semuanya memahami perbedaan dari kedua jenis marketplace tersebut yang kebetulan saat ini ada di dalam Bela Pengadaan. Seperti yang tadi disampaikan, sudah ada 12 marketplace yang ada di Bela Pengadaan. Satu-satunya marketplace dengan konsep B2B dan B2G adalah MBS Market. Nah, ini saya sampaikan perbedaannya dulu. Kalau B2C itu seperti marketplace retail. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belanja di, saya sebutkan sajalah Tokopedia, Shopee, Grab, gitu ya, atau GoFood, nah itu termasuk dalam kategori retail. Artinya apa? Bahwa kita pembeli itu sebagai personal atau individu, bukan mengatasnamakan dari instansi atau badan usaha. Nah biasanya ini mendasar dalam pengambilan keputusan saat membeli di awal. Nah biasanya B2C itu selalu membeli dengan pola impulsif, artinya ya kalau ingin ya beli saja, tidak perlu banyak pertimbangan dan tidak perlu banyak pemikiran sehingga cepat diputuskan. Berbeda dengan B2B, ya B2B atau B2G, ini sifatnya rasional karena disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah memang anggarannya ada, apakah memang masuk dalam kategori atau planning yang sudah direncanakan, seperti itu, makanya sifatnya lebih rasional. Yang kedua, kembali pembelinya tunggal, artinya individu. Nah, kemudian kalau B2B atau B2G, ini dalam pembelinya tidak saja satu orang, tapi melibatkan peran dari orang lain, misalnya pengambilan keputusan, approval atau bendahara sebagai yang melakukan pembayaran. Nah, siklus hubungan penjualnya dengan pembeli memang sifatnya jangka pendek karena memang tidak ada keterikatan. Kalau di B2B atau B2G ini hubungan jangka panjang, biasanya antara pelanggan dengan produser ada satu keterikatan. Terus kemudian kalau B2C ini harganya tetap. Sementara kalau B2B, beragam harga bisa Bapak temukan platform B2B atau B2C. Pembayarannya dilakukan sebelum barang dikirim kalau B2C Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belanja di Shopee, belanja di Tokopedia atau Grab, Bapak harus bayar dulu, baru kemudian barang dikirim. Nah, sementara kalau B2B dan B2G umumnya pembayaran dilakukan setelah barang diterima atau dikirim. Kemudian fokusnya itu lebih kepada kecepatan pengiriman. Artinya kalau belanja, Ibu Bapak belanja di retail itu selalu yang dipikirkan adalah barang cepat nyampe. Sementara kalau B2B atau B2G lebih kepada ketepatan waktu penggunaan barang tersebut akan digunakan. Nah, berhubungan dengan banyaknya pesanan, memang kalau B2C tentunya sifatnya lebih, jumlahnya lebih kecil dibanding dengan B2B atau B2G yang jumlahnya lebih besar. Nah, ini saya mau jelaskan mengenai MBS Market. Nah, MBS Market seperti yang tadi saya sampaikan masuk kategori dalam pelaksanaan kegiatan marketplace B2B atau B2G. Nah, di dalam platform MBS Market itu ada tiga hal yang kami laksanakan. Yang pertama, kami menjalankan fungsi pengadaan atau procurement. Artinya apa? Bahwa semua kegiatan pengadaan barang dan jasa itu bisa dilakukan di dalam platform MBS Market. Jadi yang sebelumnya bisa dilakukan offline atau konvensional, nah sekarang bisa dilakukan dalam satu platform. Nah, kemudian di dalam MBS Market ada direktur bisnis. Artinya apa? Ada satu ekosistem. Ada penjual, ada pembeli. Contoh, misalnya di Kota Kediri mau belanja, gitu ya, itu cukup masuk ke MBS Market dan cari pembeli di Kota Kediri, cari penjual di Kota Kediri, maksud saya. Jadi vendor-vendor di Kota Kediri itu nanti akan di-onboard di MBS Market secara menyeluruh sehingga Kota Kediri kalau berbelanja tinggal memilih vendor-vendornya yang ada di Kota Kediri saja. Kemudian, nah, MBS Market juga menjalankan fungsi transaksi dari awal sampai akhir, Pak. Jadi, Bapak Ibu nanti para pejabat pengadaan pada saat melakukan proses pesanan melalui MBS Market, Bapak akan menjalankan fungsi transaksi dari awal sampai akhir. Dari permintaan penawaran, dari proses penawaran, penerbitan PO, kemudian keluar invoice, barang dikirim, semuanya dilakukan di sistem, Pak. Jadi dari hulu sampai hilir dijalankan secara sempurna di dalam platform MBS Market. Kemudian
ada hal-hal yang ingin saya sampaikan di dalam platform MBS Market, fitur apa saja sih gitu ya yang menonjol, yang mungkin menjadi pertimbangan Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan dari pemerintahan di masing-masing kementerian, lembaga. Ataupun yang lain. Nah, ini menjadi satu kebutuhan yang kami selalu melakukan pengembangan. Yang pertama, contoh, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas, Pak, Bu? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Pak, lanjutkan ya, Pak. Takutnya nanti kurang jelas didengarkan. Yang pertama, ini berhubungan dengan masalah fitur pajak. Kami sudah siapkan. Jadi kalau kabupaten kota, kalau kabupaten kota memang membutuhkan satu fasilitas kebutuhan pajak daerah, di platform MBS Market sudah tersedia. Jadi Bapak bisa gunakan kebutuhan itu. Kemudian pajak-pajak yang lainnya tentunya juga sudah tersedia. Bahkan Bapak Ibu bisa melakukan edit pajak. Artinya apa? Kalau Bapak menerapkan fungsi wajib pungut pajak yang dilakukan para bendahara pemerintahan, Bapak Ibu bisa melakukan edit pajak di dalam platform sesuai dengan kebutuhan, dengan nilai di belakang koma, itu kami sudah siapkan. Kemudian, kita juga ada fitur nih, fitur pinjaman kepada UKM. Jadi kalau UKM-UKM yang ada di MBS Market boleh mengajukan nih pinjaman. Kenapa ini disediakan? Karena para UKM itu kan ketika menjalankan transaksi dengan pemerintahan kan pembayarannya selalu dilakukan setelah barang diterima ya atau dikirim dalam beberapa waktu lagi, sehingga mereka perlu support untuk perputaran modal kerja, dan kami bekerja sama dengan peer-to-peer lending untuk menjalankan dan memenuhi dan membantu ini. Kemudian di dalam MBS Market juga ada dokumen-dokumen pemerintahan, misalnya SP, SPK, kita juga sudah siapkan beserta dengan tutorialnya, jadi Bapak Ibu bisa melihat dan melakukan pengecekan. Jika kalau ada waktu saat ini, silakan Bapak bisa langsung masuk ke mbsmarket.co.id ya. Ini juga bisa Bapak cek kembali bagaimana sih kondisi MBS Market saat ini. Nah, ini ada fitur-fitur yang ada di dalam MBS Market. Ini untuk pembeli, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu ringkasan transaksinya, percakapan dengan para penjual lewat fasilitas chat, kami sudah siapkan. Kemudian manajemen kontrak, mengelola toko untuk para vendor juga kami sudah siapkan. Ini salah satu contoh halaman atau dashboardnya. Kemudian yang paling penting, aplikasi mobile webnya dari kami juga sudah kami siap, sudah launching di tahap pertama. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung mendownload dari Playstore MBS Market. Nanti akan muncul logo MBS Market dan silakan download. Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana aplikasi mobile app MBS Market, ya, ini satu-satunya B2B di Indonesia yang sudah memiliki fasilitas versi mobile app. Bapak bisa cek, nanti kalau sudah punya akun di MBS Market, Bapak bisa menjalankan fungsi transaksinya di dalam aplikasi mobile app, jadi tidak perlu repot harus buka laptop ataupun open PC. Ini yang menjadi hal yang mendasar kenapa MBS Market masuk ke dalam salah satunya adalah kebutuhan pengadaan di pemerintahan, Pak. Yang pertama adanya satu hal yang berhubungan dengan masalah transparansi data. Tentunya kalau selama ini konvensional terjadi, transparansi data menjadi hal yang sangat penting dan ini menjadi sesuatu yang harus kita cari solusi, gitu ya. Kemudian pelacakan pembayaran juga menjadi masalah, tentunya kalau berbelanja secara konvensional. Nah, di MBS Market nanti Bapak bisa melacak status pembayaran seperti apa, bendahara bisa menjalankan fungsinya dengan sangat baik karena bendahara nanti punya akun sendiri. Kemudian efisiensi proses kerja, betul sekali, karena dengan berbelanja di platform tentunya tidak perlu mengeluarkan waktu lebih banyak ya dibanding dengan harus berkunjung ke toko. Karena ini belanja hingga 50 juta itu kan menggantikan belanja langsung yang sebetulnya aktivitasnya dilakukan setiap saat gitu. Nah, rutin, hingga nggak perlu lagi harus ke toko, nggak perlu lagi harus ke pasar, nggak perlu lagi harus mengundang-undang vendor karena semua sudah ada di dalam satu sistem.
Kemudian kepatuhan pada peraturan kita juga menjalankan ini karena kita mengikuti aturan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian perbandingan harga juga ada kami, ya, solusi ini kita buat sehingga Bapak Ibu sudah tidak perlu melakukan perbandingan harga karena DMB sudah tersedia. Pengembangan lokal ya tentunya juga menjadi PR besar untuk pemerintah, kementerian maupun lembaga dan MBIS Market siap untuk membantu. Kemudian masalah perpajakan juga. Terus kemudian geografis biasanya pemerintah daerah ingin sekali UKM lokalnya berkembang dengan baik dan MBIS Market akan menjawab ini semua. Terus kemudian pengadaan di masa pandemi ya ini membantu sekali ketika masa pandemi di mana ruang untuk pergerakan kita harus berkurang dan solusi penggunaan MBIS Market tentunya menjadi satu solusi untuk pengadaan Bapak Ibu. Nah ini ada hal-hal yang ingin saya sharing sama Bapak Ibu semuanya yang berhubungan dengan masalah biaya. Jadi kalau misalnya menggunakan MBIS Market itu tidak ada biaya Pak. Pembeli juga tidak dipotong fee-nya. Setiap transaksi yang diterima oleh pembeli 100%. Ya berbeda, ya saya nggak mau membandingkan sebenarnya ya, tapi kalau Bapak Ibu lihat gitu berbelanja di platform lain tentunya akan ada fee, akan ada margin, akan ada ini itu yang semuanya dibebankan kepada pada para penjual gitu ya. Itu cukup memberikan beban untuk para UKM kita dan kami tidak membebani itu. Pada saat memberikan pelatihan, pada saat kita melakukan BIMTEK semua dilakukan dengan gratis ya. Kemudian kami juga akan mengirimkan laporan dan analisa atas kegiatan pengadaan transaksi di masing-masing daerah yang bekerja sama dengan MBIS Market. Kemudian di dalam MBIS Market juga sudah dijalankan proses bisnis sesuai dengan peraturan pemerintah yang melibatkan pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, atau PA atau KPA, dan bendahara. Ini semuanya bisa dijalankan di dalam satu platform MBIS Market. Kemudian MBIS Market saat ini juga bekerja sama dengan bank-bank daerah yang ditunjuk oleh provinsi. Misalnya Jawa Timur dengan Bank Jatim, kalau Jawa Barat dengan Bank Jabar, Bali dengan Bank Bali. Nah ini memudahkan Bapak Ibu dalam menjalankan transaksi dan tentunya impact atau manfaat positifnya untuk daerah juga sangat baik karena bukan menggunakan bank di luar dengan bank lokal sehingga aktivitas transaksi, traffic dan sebagainya akan memberikan dampak yang positif terhadap bank. Dan tentunya ini juga menjadi bagian dari kegiatan pemerintahan di masing-masing daerah. Kepatuhan perpajakan kita selalu fokus dengan aturan yang memang menjadi aturan main dari perpajakan secara nasional. Kemudian kembali lagi kita menyiapkan program pendanaan bagi para UKM kita. Kita akan support kalau misalnya para UKM kita membutuhkan dana karena perputaran uang di mana harus dengan pembayaran yang berjangka sehingga kami akan support itu. Di dalam MBIS Market juga ada fasilitas negosiasi Pak. Jadi Bapak Ibu, para pejabat pengadaan bisa bernegosiasi menentukan harga ataupun apapun yang ada menjadi kebutuhan Bapak di dalam platform. Tidak perlu harus melakukan di offline ya. Karena kami sudah siapkan fiturnya, jadi silakan melakukan negosiasi. Kemudian kita juga membantu para UKM untuk go digital, Pak. Artinya ini dari pengalaman beberapa kerjasama kita dengan Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan provinsi-provinsi lainnya itu sangat antusias para vendor, para penyedia untuk masuk ke dunia digital. Yang berikutnya adalah termin pembayaran ini beragam. MBIS Market menyediakan dua metode pembayaran. Yang pertama, metode CBD itu pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim. Yang kedua adalah TOP atau Term of Payment. Ini pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Nah, hampir semua provinsi menggunakan metode TOP atau barang dikirim dulu baru dibayar kemudian sesuai dengan kesepakatannya. Nah, saya mau jelasin ini perihal bela pengadaan dan MBIS Market, Pak. Jadi, sebenarnya bagaimana sih bila pengadaan? Ya, kita sudah menjadi bagian dari bila pengadaan, Pak, SK nomor 33 kalau nggak salah ya. Itu tahun 2020 kita sudah bergabung dan saat ini sudah aktif di bila pengadaan, sudah bisa digunakan untuk kegiatan transaksi. Tapi memang proses transaksi di bila pengadaan dengan masuk ke platformnya MBIS Market, ini memang perlu waktu, Pak. Perlu proses berbeda dengan marketplace lain yang sifatnya personal atau retail tadi,
Jadi kalau Bapak masuk ke bela pengadaan, login dengan user LPSE-nya, ya Pak, kalau di marketplace lain, Bapak bisa langsung belanja. Karena apa? Mereka memverifikasi hanya dengan nomor handphone yang Bapak masukkan saja. Tapi di Ambis Market tidak. Ambis Market berbeda dengan platform lain. Kita masuk kategori B2B atau B2G, di mana Bapak harus masuk di Ambis Market dengan mengatasnamakan instansi, bukan personal. Artinya kalau Bapak dari kementerian, dari lembaga, ataupun dari pemerintah daerah, gitu ya, Bapak harus masuk mengatasnamakan lembaga. Oleh sebab itu, kalau di Ambis Market, kalau Bapak ingin berbelanja di bela pengadaan, Bapak juga harus terdaftar di Ambis Market dulu. Nanti kita akan menjalankan proses mapping bersama LPSE untuk koneksi user LPSE-nya bersama dengan user ID yang ada di Ambis Market supaya Bapak Ibu bisa berbelanja di Ambis Market. Nah, ini saya jelaskan dulu urutannya ya kalau berbelanja di bela pengadaan. Yang pertama, Bapak harus registrasi ya di bela pengadaan ya dengan menggunakan user LPSE. Kemudian user LPSE tersebut nanti akan datanya dikirim oleh LKPP ke kami dan kami harus melakukan pengecekan apakah user tersebut ataupun nama pejabat pengadaan sudah terdaftar di dalam Ambis Market atau belum. Kalau sudah, kita akan melakukan proses mapping, Pak. Ya, proses mapping. Nanti kita akan infokan ke Bapak kalau Bapak sudah bisa menjalankan belanja di bela pengadaan karena sudah berhasil di mapping dan Bapak sudah terdaftar di Ambis Market. Kalau belum, Pak, itu Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran di Ambis Market. Ya, mengatasnamakan perusahaan atau instansi pemerintah atau kementerian. Kemudian datanya akan kami mapping dengan user yang digunakan oleh Bapak pada saat login di bela pengadaan, sehingga user Bapak aktif di bela pengadaan dan Bapak bisa melakukan transaksi. Ya, masuk ke website bela pengadaan, klik Ambis Market, ya, lalu Bapak mencari produk. Ya, jadi sama, kasusnya sama ketika nanti Bapak berbelanja di Ambis Market juga, mencari produk, pencarian produk, Bapak ketik aja nama produknya apa, silakan cari produknya. Ya. Kalau Bapak mau mencari produk di dalam platform Ambis Market. Tapi kalau misalnya Bapak mau cari produk yang ada di katalognya di bela pengadaan, yang ada di dalam platform Ambis Market juga bisa. Nanti tetap akan diarahkan ke platform Ambis Market untuk prosesnya. Nanti ketika pejabat pengadaan berbelanja, membuat review gitu ya, membuat review atau permintaan penawaran namanya. Nah itu nanti akan terkirim ke para vendor. Dan vendor akan menerbitkan yang namanya penawaran atau quotation. Nah itu semua ada dalam platform Ambis Market. Sampai akhirnya Bapak melakukan negosiasi, kemudian nanti Bapak mengirimkan purchase request persetujuan kepada PPK untuk disetujui dan diterbitkan PO, kemudian PO akan terkirim ke vendor, nah itu prosesnya berjalan di dalam platform. Sampai akhirnya barang dikirim dan bendahara akan melakukan pembayaran berdasarkan akun yang dimiliki oleh bendahara itu nanti kemudian datanya ada tinggal melakukan pengecekan dan klik kapan harus dibayar dan sebagainya. Setelah dibayar baru deh invoice-nya dikeluarkan. Nah, contoh yang di atas ini kan kalau misalnya pembayaran dengan CBD, Pak. Tapi kalau misalnya atau kartu kredit misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pembayaran dilakukan dengan TOP, tentunya pengiriman akan dilakukan lebih awal baru kemudian dilakukan pembayaran. Nah, kalau di Ambis Market seperti apa? Nah, ini mungkin kalau Kota Kediri sudah menjalankan polanya atau yang sudah pernah bekerja sama dengan Ambis Market, ini dijalankan. Misalnya, yang pertama harus login dulu atau registrasi yang melakukan pendaftaran dalam Ambis Market, kemudian yang punya akun bisa login ya oleh PP, kemudian nanti mencari produk dan sebagainya, membuat review sampai keluar PO-nya, barang dikirim baru dilakukan pembayaran. Nah, hal-hal ini adalah satu perbedaan di mana bela pengadaan dengan Ambis Market semuanya berjalan. Jadi kalau misalnya belum bisa bertransaksi di bela pengadaan, bisanya bertransaksi di Ambis Market tetap dijalankan. Nanti kami akan memberikan laporan kepada bela pengadaan LKPP bahwa aktivitas transaksi di pemerintah daerah setempat seperti ini belum masuk ke bela pengadaan. Nah, untuk yang bisa langsung masuk bela pengadaan, silakan langsung belanja di bela pengadaan dengan menggunakan konsep yang sudah berjalan seperti apa adanya. Jadi artinya kalau di bela pengadaan itu pembayarannya harus menggunakan kartu kredit atau cash di awal, Pak. Jadi kalau misalnya masuk ke Ambis Market
nanti mengikuti proses yang ada di platform. Artinya pembayaran dilakukan dengan tetap dengan TOP, Pak. Jadi barang dikirim dulu, baru dilakukan pembayaran. Nah, ini saya ingin membandingkan lebih kepada pemahaman aja sih, Pak. Sebetulnya kalau belanja di MBS Market dengan di Bela Pengadaan seperti apa sih, gitu ya. Supaya Bapak-Ibu tahu, kalau misalnya, contoh yang pertama, manajemen persetujuan atau proses bisnis di dalam platform itu seperti apa. Kalau di Bela Pengadaan itu hanya PP saja, Pak, yang terdaftar, Pak, pejabat pengadaan saja. Tetapi kalau di MBS Market itu ada PP, PPK, dan bendahara. Artinya, rule bisnis penjalankan pengadaan semua dijalankan di dalam MBS Market. Kemudian, metode pembayarannya, kalau di Bela Pengadaan itu hanya ada CBD saja, Pak. Jadi TOP sama kartu kreditnya ada dalam saat ini di dalam Bela Pengadaan sudah ada. Kemudian kalau di MBS Market kita menjalankan semua, Pak. CBD ada, TOP ada, kartu kredit juga kami sudah siap. Kemudian single login, ya. Tentunya di MBS Market tidak menerapkan itu. Kemudian kerjasama dengan bank daerah, ya, kita jalankan. Kemudian laporan transaksi bulanan, nah, kita ada laporannya. Kalau di Bela Pengadaan, kita belum ada kegiatan transaksi, jadi kami belum bisa menyampaikan hal tersebut. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk kalau belanja dengan konsep TOP atau di MBS Market itu belanja bayarnya belakangan, gitu ya. Nah, caranya seperti apa sih, gitu ya. Yang pertama, ketika nanti pejabat pengadaan login, itu nanti beliau akan mencari produk di dalam, kalau masuknya dari Bela Pengadaan juga nggak apa-apa, masuk dari Bela Pengadaan, kan tercatat nanti di Bela Pengadaan. Kemudian pilih produk nanti masuk ke logonya MBS Market, Pak. Kemudian nanti membuat review. Kalau di marketplace lain tidak ada aktivitas membuat review, Pak, karena itu marketplace retail, jadi hanya beli saja, gitu ya. Kalau kita ada kegiatan oleh pejabat pengadaan membuat review, Pak. Membuat review itu request permintaan penawaran. Kemudian nanti penjual akan merespon, gitu. Jadi ada aktivitas komunikasi dengan penjual melalui platform. Ada fasilitas chat juga di dalam platform bisa digunakan. Kemudian nanti penjual akan menerbitkan penawarannya. Kalau misalnya pejabat pengadaan menyetujui, akan langsung purchase request kepada PPK untuk diterbitkan PU. Kalau tidak, dia akan melakukan nego. Kemudian kalau PO sudah keluar, Pak, itu nanti vendor akan mengirimkan barangnya, Pak, konfirmasi terima barang. Kemudian nanti para PPK atau PP akan konfirmasi terima barang, baru kemudian bendahara melakukan pembayaran, Pak. Ini kalau TOP ya, Pak, ya. Tentunya ini saat ini digunakan oleh pemerintahan. Kemudian kalau CBD, polanya sama, Pak. Polanya sama, tetapi ketika PO keluar oleh si PPK tadi, maka bendahara harus bayar. Bayar dulu, baru barang dikirim, Pak. Baru kemudian terima konfirmasi. Jadi pembayaran dilakukan di awal. Ini hampir tidak digunakan. Ada beberapa, tapi hampir tidak digunakan oleh pemerintah. Nah, ini konsep metode pembayaran yang saat ini ada di dalam MBS Market. Ya, kita ada metode yang pertama, kartu kredit. Ya. Moga-moga sih awal Juli sudah bisa digunakan tuh kartu kreditnya. Kemudian ada CBD, cash before delivery, seperti yang tadi saya sampaikan, itu barangnya akan dikirim ketika Bapak-Ibu bayar dulu. Sama dengan retail yang lain, Pak. Nah, kalau yang ketiga adalah TOP. Ini barangnya akan dikirim, ya. Pembayarannya dilakukan setelah barang diterima. Jadi lebih fleksibel, artinya menjadikan para vendor untuk lebih bertanggung jawab dengan pengiriman barang. Nanti prosesnya seperti apa? Yang pertama nanti, untuk saat ini, itu hampir semua pemerintah daerah yang bekerja sama dengan MBS Market itu masih menjalankan pembayaran dengan offline payment. Offline payment di sini artinya pembayaran dilakukan transfer langsung dari para bendahara ke penjual, ya, tidak melewati MBS Market. MBS Market tidak ada rekening di dalam platform, MBS Market tidak menyediakan rekening, MBS Market tidak mengambil margin, MBS Market tidak mengambil fee dari aktivitas itu. Jadi para bendahara nanti langsung akan mentransfer ke para vendor atau penjual, ya, dilakukan dengan transfer, baik dengan internet banking maupun dengan m-banking ataupun datang langsung ke bank. Ya. Kalau mau pakai virtual bagaimana? Nah, virtual untuk bank lokal atau bank daerah masih dalam pengembangan, sehingga pembayaran dilakukan dengan offline payment. Tetapi kalau ingin dengan virtual,
Kita ada, Pak. Ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BRI, sudah siap dengan virtualnya di platform. Tapi di sini tentunya ada cas atau biaya yang akan masuk ke bank, Pak, bukan ke MBIS. Sekali lagi, MBIS tidak mengambil atau memungut biaya apapun. Ya. Nah, kalau offline payment, tentunya dengan bank yang sama, tidak ada biaya berbeda. Dengan bank berbeda, tentunya ada biaya atau tambahan transfer. Ya. Nah, untuk kartu kreditnya, untuk pemerintahan nih, Visa dan Master kami siap. Ya. Jadi kalau untuk kementerian bertransaksi di MBIS Market, bisa menggunakan kartu kreditnya dengan Visa atau Mastercard. Nah, untuk offline payment ini, ya karena virtual account bank daerah ini belum aktif, khusus bank daerah ini, ya itu nanti ketika bendahara melakukan pembayaran, ya Bapak Ibu harus memberikan informasi, ya email ke MBIS Market untuk merubah status di sistem agar tagihan menjadi invoice, agar tagihan yang muncul menjadi kwitansi, supaya Bapak bisa gunakan untuk satu persyaratan apa namanya kebutuhan Bapak Ibu, khususnya para bendahara. Nah, ini saya ingin sampaikan update Bapak Ibu nih, kita saat ini sudah digunakan oleh yang sudah aktif nih ada 7 provinsi, Pak. Ya. Yang 8 provinsi masih dalam proses apa namanya persiapan tanda tangan, kemudian launching, kemudian BIMTEK dan sebagainya. Ada Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, terus kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Bangka Belitung, gitu ya, Sulawesi Selatan, ya, dan provinsi-provinsi lain yang masih dalam antrian dengan kami. Moga-moga secepatnya bisa menggunakan marketplace MBIS Market untuk pengadaan barang dan jasa yang untuk saat ini maksimal 50 juta. Moga-moga jika ada perubahan bisa masuk ke sampai 200 juta, kami nanti akan melakukan pengembangan untuk itu. Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan, kami siap untuk membantu. Terima kasih Pak Koko atas penyampaiannya. Tadi sudah ya disampaikan bahwa salah satu dari nilai tambah MBIS Market itu tidak ada tambahan biaya. Jadi murni yang diupload dari penyedia. Dan juga di MBIS Market ada menu POP, bayar belakangan. Itu mungkin yang belum bisa di apa? Marketplace lainnya mungkin sudah ada atau masih dalam proses ke situ. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita lihat apakah ada yang sudah resen. Ini Pak. Silakan yang ingin bertanya ya Pak. Silakan Pak Bu Lucy Ambarukmi. Ya, selamat siang Pak. Mohon izin ya. Bisa kedengaran suaranya? Dengaran Bu. Dari mana Bu? Ya. Dari Minasa Tenggara, Sulawesi Utara. Ya, iya. Tadi menarik sekali. Cuman saya pertanyaannya simpel aja sih. Di Sulawesi Utara belum masuk ya, itu aja sih. Tadi saya lihat locatednya belum ada gitu. Itu aja sih Pak. Kalau tadi udah fitur-fiturnya udah bagus semuanya, tapi kok nggak ada di Sulawesi Utara? Gitu Sulawesi aja, Utara belum Ibu. Sulawesi Selatan Bu, kita sudah penandatanganan dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Bulan Juni ada kegiatan BIMTEK. Nanti mungkin dari Sulawesi Utara itu dari Biro PPJ-nya untuk menghubungi saya. Seperti itu Bu, agar proses kerjasama bisa dijalankan. Oke, baik Pak. Itu aja sih pertanyaannya. Makasih. Sama-sama. Selanjutnya Pak Riki Gama Putra, silakan sebelum bertanya memperkenalkan diri dulu Pak. Pak Riki. Cek di siap. Terima kasih, saya Riki dari Pemkot Madiun Bapak. PPJ Madiun. Silakan Pak. Oke. Mau tanya. Yang pertama kita kan masih trial error Pak ya, ini saya coba-coba sebelum besar ke OPD lain.
Nah, ternyata tuh masih ada kendala-kendala yang apa kami hadapi. Salah satunya seperti ketika kita order dua kali, kenapa yang order kedua itu RFQ atau PO-nya tidak masuk ke penjualnya. Nah, itu. Kita coba cari, terus kontak-kontak sama penyedia itu juga tidak keluar. Akhirnya kita batalkan. Kendalanya itu yang pertama. Yang kedua, untuk penyedia yang untuk mau daftar, ternyata kalau kita daftar langsung ke sini itu belum langsung bisa menjadi penyedia di MBIS Market ya. Atau ada tahapan lain mungkin. Itu aja, terima kasih. Tolong langsung dijawab Pak Fardo. Iya langsung Pak. Jadi yang bertanya, yang pertama tadi permintaan dua kali. Yang kedua tadi terkait dengan apa? Proses pendaftaran ya. Proses pendaftarannya itu apa bisa langsung daftar sendiri atau harus menghubungi MBIS Market dulu? Silakan Pak Koko. Baik, terima kasih. Pak Riki Gama dari Kota Madiun, dinas mana Pak? Pak Riki dari mana? Dari Kota Madiunnya? Dari cek. Oh, dari bagian pengadaan, Bapak. Bagian pengadaan PBJ. Iya, benar. KPBJ-nya. PBJ, baik. Jadi gini, kan sebelumnya saat itu saya juga sudah memberikan pelatihan di Kota Madiun, Pak. Ya. Untuk Mamin sih, Pak. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada program namanya Blangkon Jateng, Pak. Maaf. Jatim Bejo, Pak. Ya kalau di Jawa Timur nama programnya Jatim Bejo, Pak. Nanti dalamnya adalah market gitu ya, dan itu berlaku untuk provinsi, kabupaten dan kota. Nah, salah satunya adalah Kota Madiun. Jadi begini Pak, kalau pesanan itu kita kan ketika kita melakukan pesanan itu kan satu pesanan satu itu untuk satu perusahaan ya Pak ya. Terkirim ke satu perusahaan ya Pak. Jadi kalau misalnya contoh nih, kalau Bapak membuat order untuk barang yang berbeda di vendor yang berbeda, akan muncul 2 PO yang terkirim ke masing-masing vendor, Pak. Gitu, Pak. Ya, Pak ya. Jadi harusnya sih ketika Bapak membuat RFU terkirim ke satu vendor, harusnya terkirim. Pada saat pembuatan RFU kedua, itu kan Bapak harus melakukan pesanan kembali order kedua. Itu RFU kedua harusnya muncul, Pak. Harusnya. Makanya nanti ketika ada hal seperti itu, langsung saja Pak diinformasikan ke grup WA kita. Kan di Kota Madiun ada, Pak, ada grupnya. Ada grup WA yang sudah, kita ada tim help desk di Surabaya, Pak. Ada 2 orang, Pak, dan siap membantu setiap saat, Pak. Jadi ada hal-hal sifatnya seperti itu, langsung saja, Pak, kita nanti pasti langsung akan bantu saat itu, gitu kan. Terus kemudian masalah onboard. Nah, onboard di Kota Madiun itu nanti tim kami yang ada di Surabaya akan membantu, Pak. Tapi prosesnya memang saat ini agak ada urutan, Pak. Ada urutan proses yang nggak simple ketika menjadi vendornya di MBIS Market. Yang pertama, setiap vendor yang ada di MBIS Market harus punya legalitas. Ya, ini kan ada 2. Ada badan usaha ataupun non-badan usaha. Kalau badan usaha sendiri ada PKP maupun non-PKP. Ini dokumen harus lengkap. Nah, yang non-badan usaha ini, Pak Riki ya, itu syaratnya sebenarnya nggak susah sih. Hanya NPWP, KTP, sama surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha ini bisa didapat dari kelurahan atau kecamatan. Nah, ini sebagai satu syarat yang secara dokumen ya. Kemudian nanti ada urutan dan proses di mana ketika para vendor mau mendaftar di MBIS Market. Nggak sekedar daftar saja, dia harus melakukan verifikasi email, memasukkan dokumen, isi profil, ya, kemudian tambah produk, gitu, upload produk, bikin harga, dan itu panjang. Biasanya kami memberikan pelatihan untuk para vendor, itu bisa 1,5 jam sampai 2 jam, Pak Riki. Jadi nanti, Pak Riki, kalau ada kebutuhan seperti itu, silakan diatur, dikumpulkan vendornya, nanti tim kami dari Surabaya akan meluncur ke Kota Madiun, Pak. Jadi mohon didaftar aja listnya, dijadwal atur, kapan mau diadakan kegiatan pelatihan untuk para vendor,
mungkin dikumpulkan beberapa kategori produk, silakan nanti tim kami dari Surabaya akan meluncur ke Madiun, Pak. Nggak usah khawatir untuk itu, Pak. Ya, Pak Riki? Siap-siap. Terus satu lagi, Mas Koko. Untuk pembelian kan ya, kita harus bayar offline ya. Kalau misal bayar offline, kita ya, kemarin sempat lupa konfirmasi. Nah, itu apa harus tetap konfirmasi secara email atau ada jalur khusus mungkin, Bapak? Ya, jadi gini. Setelah bendahara melakukan pembayaran, ini kan barang diterima nih, barang diterima, dicek, benar. Nanti akan ada yang namanya email notifikasi masuk ke bendahara, kapan barang harus dibayar. Nanti bendahara kan masuk ke akunnya bendahara ya, Mas Riki ya. Nanti akan cek yang belum dibayar, yang sudah dibayar, yang sudah jatuh tempo, itu semuanya di akun. Ketika dibuka, harus bayar, lakukan pembayaran secara offline bisa. Karena Bank Jatim saat ini masih berintegrasi dengan tim aplikasi kami. Kalau pengirim sekarang, dia ternyata kamunya minta surat. Jadi nanti ketika sudah terintegrasi, tentunya Bapak cukup membayar pakai virtual. Tapi sekarang ini offline. Offline itu bisa internet banking, bisa m-banking, atau datang ke bank. Nanti bukti bayarnya, Bapak Riki, bendahara harus email ke head@amismarket.co.id, Pak. Melampirkan bukti bayarnya. Nanti tim kami di pusat akan merubah status pembayaran, Pak. Untuk saat ini, offline payment harus dilakukan pelaporan. Atau Bapak dari Kota Madiun, silakan langsung berkomunikasi di grup WA-nya Jawa Timur Madiun dengan tim kami di Surabaya. Nanti kami akan membantu. Seperti itu ya, Pak Riki, ya. Silakan dilanjutkan. Ya, selanjutnya bertanya dari Pak Ahmad Solehudin, Pak. Monggo. Silakan Pak Ahmad, memperkenalkan diri dulu, Pak. Silakan Pak Ahmad. Suaranya tidak terdengar, Pak Ahmad. Terdengar, Pak. Headsetnya mungkin. Cek. Ya, silakan. Sekarang terdengar, Pak. Ya. Silakan. Salam kenal, selamat siang untuk narasumber dan yang lainnya. Saya Soleh dari Inspektorat Kabupaten Tegal, Pak. Kabupaten Tegal, hari ini lagi meeting loh, Pak. Ya, betul. Kebetulan hari ini ada kegiatan ada juga untuk MOU sama PKS, Pak. Ya, pembahasan untuk MOU dengan Ambismarket. Betul sekali, Pak. Mudah-mudahan ada dua pertanyaan untuk Pak Koko. Silakan. Yang pertama, untuk kami, user atau pengguna, ini mohon dijelaskan benefit atau kelebihan dari platform Ambismarket ini dibandingkan dengan marketplace dari yang lainnya ya, yang sudah ada di Bela Pengadaan. Gak usah disebutkan satu-satu lah. Tapi kira-kira Pak Koko mungkin bisa menjelaskan apakah ada kelebihan atau benefit lain yang bisa kami dapatkan sebagai user dibandingkan dengan marketplace yang sudah ada di platform Bela Pengadaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kami menggunakan marketplace ini kan juga harus mendorong UMKM lokal juga. Tadi sudah disampaikan Pak Koko bahwa ada komitmen dari Ambismarket untuk menggandeng vendor lokal ya, untuk masuk di sana. Nah, perlu dijelaskan juga oleh Pak Koko, untuk vendor lokal atau UMKM kami di daerah kami, benefit-benefit apa yang ditawarkan dari Ambismarket juga dibandingkan dengan platform marketplace yang ini, yang lain yang sudah ada di Bela Pengadaan. Gitu Pak Koko, mudah-mudahan dapat di tangkap pertanyaan kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Badan ya. Iya, yang pertama tadi pertanyaannya sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Koko, pertama kelebihan dari Ambismarket. Terus pertanyaan kedua, vendor lokal itu apa juga kelebihannya kalau ikut di Ambismarket? Silakan Pak Koko. Baik, terima kasih Pak Fardon. Ahmad, mohon izin menjelaskan ya. Jadi sebetulnya kalau bicara masalah kelebihan dan manfaat yang akan didapat oleh para user atau pembeli di Ambismarket, yang pertama selalu yang menjadi kendala adalah masalah traffic juga ya Pak.
Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan MBIS Market, Bapak bisa traffic. Traffic apa? Traffic status pembayaran. Ya, kemudian Bapak di dalam sistem itu Bapak punya keleluasaan untuk melakukan edit pajak. Ya, maksudnya edit pajak itu apa? Ya, sesuai dengan kebutuhan Bapu, wajib pungut pajaknya ada di mana? Kalau wajib pungut pajak ada di bendahara, Bapak bisa edit sesuai dengan kebutuhan Bapak. Kalau wajib pungut pajaknya ada di vendor, vendor bisa edit. Ya. Terus yang ketiga, tidak ada biaya kalau menggunakan MBIS Market, tidak ada. Bapak kalau menggunakan marketplace lain kan biasanya juga ada tambahan fee gitu ya, ongkir gitu ya. Nah, untuk penyedia lokal Bapak tidak akan dikenakan ongkir, Pak. Ya, penyedia lokal ya, Pak ya. Tapi kalau contoh gini, Bapak di Tegal, nanti kalau Bapak belanjanya ke penyedia di Semarang kena ongkir, Pak. Tapi kalau Bapak belanja di Tegal, Bapak nggak kena ongkir gitu ya. Kemudian pelatihan untuk para pembeli di dalam MBIS Market gratis. Tapi nanti kita kerjasama sih sama Kabupaten Tegal, Pak, untuk fasilitas kesediaan ruangan dan sebagainya, gitu ya. Terus kemudian kita nanti akan mengirimkan report, Pak, laporan, Pak, setiap minggu, setiap bulan kepada Biro PBJ yang nanti kalau misalnya bisa disebar ke masing-masing kota dan ke dinas ya nanti silakan berkomunikasi. MBIS Market menyediakan dashboard. Ini penting, dashboard untuk kegiatan para Bapak Ibu di pengadaan barang dan jasa di MBIS Market. Nanti dashboard itu ada di Biro PBJ, Pak. Jadi Biro PBJ ataupun kabupaten yang lain ingin lihat ada dashboardnya, dikelola dengan baik, anytime pengen tahu ini dinas mana nih yang bandel nggak mau belanja, ini dinas mana yang paling bagus belanjanya, itu semua bisa ada di dashboard, Pak. Ini dashboard kita akan share ke masing-masing provinsi, jadi bisa diketahui. Terus kemudian kita menggandeng para UKM lokal, Pak. Ya, nanti nyambung dengan jawaban saya yang kedua. Artinya apa? Fokus kami sebetulnya kan bekerja sama dengan pemerintah ini kan sebagai bagian dari apa ya, kita pengen mengembangkan bisnis dan support ke pemerintah, Pak. Jadi apa yang saat ini digunakan oleh pemerintah atas platform MBIS Market benar-benar ini adalah support kami untuk membantu para UKM dan para OPD agar pelaksanaan kegiatan pengadaan berjalan dengan baik, khususnya sudah mulai harus online ini loh, Pak, gitu loh. Jadi kami sediakan ini gratis untuk Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak bisa gunakan itu. Terus kemudian kalau Bapak bekerja sama dengan MBIS Market, Pak, itu OPD ataupun dinas itu bisa request fitur, Pak. Kalau tempat lain kan Bapak nggak boleh request fitur. Kalau kita boleh. Ya, fitur pajak daerah itu adalah salah satu fitur yang di request oleh Provinsi Jawa Timur ya, Pak Muklis ya. Salah ya, satu. Siap. Termasuk fitur-fitur lain gitu ya. Terus kemudian ada tempat lain tuh fitur scoring bintang untuk para vendor nanti moga-moga bulan depan sudah bisa rilis. Terus kemudian dulu, Pak, di tagihan itu belum ada nomor rekening, Pak. Bendahara itu kalau mau bayar agak sulit ngubungin vendornya gitu ya. Sekarang nggak perlu sulit lagi. Karena di dalam tagihan di akun bendahara, Pak, itu sudah ada nomor rekening vendor. Kalau mau melakukan pembayaran secara offline payment, ya, yang paling apa namanya penting nih, OPD itu bayarnya langsung ke vendor, Pak, tidak melalui platform MBIS Market. Artinya apa? Tidak masuk ke rekeningnya MBIS Market. MBIS Market tidak ada rekening, Pak, di dalam platform, Pak. Jadi pembayaran dilakukan langsung ke vendor. Jadi vendor terima 100% dari Bapak. Nah, itu penting gitu ya, Pak ya. Artinya kami hadir sampai hari ini itu sebetulnya sudah kita mulai dari Januari 2020, Pak. Dimulai dengan kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat ya, hingga saat ini. Artinya apa? Manfaat-manfaat yang dirasakan oleh para OPD dengan menggunakan MBIS Market pastinya lebih banyak positifnya. Jika memang masih ada kekurangan, kita terus melakukan pengembangan, Pak. Ya, kita mendengarkan, Pak. Kita bukan menutup mata dan menutup telinga, Pak. Kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan permintaan dari para OPD tentunya. Nah, seperti Jawa Barat menginginkan aplikasi mobile app segera dirilis. Nah, ini sekarang sudah dirilis, Pak. Jadi Bapak-Ibu
sudah mudah bertransaksi, tidak perlu harus buka laptop atau buka PC, cukup dari smartphone Bapak Ibu. Nah, ini kami semuanya siapkan untuk kenyamanan Bapak Ibu dalam berbelanja. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang, belum ada di dalam MBS Market, silakan lakukan request kepada kami dan kami akan selalu melakukan pengembangan. Yang kedua, caranya gimana sih untuk melakukan pendaftaran? Ya, nanti kita akan bekerja sama dengan Kabupaten Tegal, Pak. Salah satu isi dari PKS itu adalah menjadi kewajiban kami untuk memberikan pelatihan, Pak. Dan nanti kita akan melatih UKM-UKM yang ada di Tegal saja, Pak. Ya, atas rekomendasi Bapak Ibu. Ya, jadi nanti para dinas SKPD akan mengirimkan list vendornya masing-masing, Pak, yang akan dikirim ke BPJ dan kami akan mentraining atau memberikan pelatihan dari vendor-vendor yang sudah direkomendasikan itu. Untuk tahap pertama ya, Pak ya. Tahap kedua nanti kami akan bekerja sama dengan dinas UKM, Pak, ya, untuk bagaimana cara supaya semua UKM yang ada di Tegal bisa masuk, Pak. Sehingga ketika Bapak, ya Pak Ahmad nanti mau belanja nih, Pak, sebagai pejabat pengadaan misalnya, itu pilih produk, langsung klik aja, Pak, areanya, Pak, wilayahnya, diklik, dipilih deh, Kabupaten Tegal atau Tegal. Maka yang muncul semuanya hanya vendor Tegal saja. Ya, jadi Bapak bisa filter itu. Bapak juga bisa filter anggaran. Misalnya untuk makan minum anggarannya cuma 30-50, Bapak bisa filter di dalam platform. Sehingga yang muncul hanya produk-produk yang harganya sesuai dengan anggaran Bapak. Terus kemudian kalau Bapak mencari produk berdasarkan nama perusahaannya, misalnya nama UKM-nya, maka yang akan muncul hanya UKM tersebut beserta produk-produknya. Jadi kita menyesuaikan, Pak, apa yang menjadi kebutuhan Bapak-Ibu di masing-masing area supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Pak Ahmad? Iya. Pak Ahmad? Gimana, Pak? Pak Ahmad, Pak Solihudin? Itu masih di mute itu, Pak. Oh, masih di mute. Oh, putus, Pak. Ya, mungkin sudah cukup, Pak. Jawabannya sudah lengkap. Sekarang kita lanjut lagi, Pak, ke Bu Armita. Silakan, Bu Armita. Silakan, Ibu. Di-unmute dulu. Pertanyaan yang kedua belum di ini, Pak. Pertanyaan kedua mengenai proses pendaftaran UKM. Kenapa vendor yang tadi harus apa? Sudah tadi, Pak, vendor lokal kan keunggulannya di MBS tadi enggak ada free tadi. Baik, saya tambahin ya, Pak. Enggak apa-apa saya tambahin. Saya berikan tambahan untuk manfaat untuk para vendor ya. Ya. Yang pertama ya, Pak Ahmad, manfaatnya ini penting banget. Kalau masuk ke marketplace lain pasti akan ada biaya potongan fee gitu ya dan sebagainya. Nah, kami tidak menerapkan itu. Jadi transaksi yang dijalankan oleh pembeli dan penjual itu diterima utuh. MBS tidak mengambil fee apapun di situ. Yang kedua, kami memberikan pelatihan kepada vendor gratis. Yang ketiga, MBS Market menyiapkan fasilitas pinjaman, Pak, untuk para UKM nih, Pak. Ya kan, karena pemerintah kan bayarnya utang dulu nih ya, Pak ya. Ya kan, bayarnya setelah barang diterima baru dibayar gitu ya. Itu kan ada waktu jeda nih, Pak. Ada gap. Nah, waktu gap ini kan vendor atau penjual perlu uang nih buat muter. Nah, itu bisa mengajukan pinjaman di MBS Market, Pak. Jadi nanti kalau sudah dibayar oleh bendaranya, pinjamannya dikembalikan. Seperti itu. Dan kami juga memberikan satu metode pelatihan ya, kerjasama dengan Dinas Koperasi. Untuk peningkatan bagaimana cara packing, bagaimana cara meningkatkan kualitas atas binaan-binaan dari Dinas Koperasi, Pak. Seperti itu, Pak. Gimana, Pak Solihudin? Putus-putus, Pak. Mungkin sudah ya itu tadi ya. Ya, baik. Silakan. Mungkin nanti kalau ditanya lagi kita jelaskan lagi aja, Pak. Ya. Silakan Bu Armita. Assalamualaikum Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Armita dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dahulunya saya di Biro PBJ Jawa Timur.
Dulu saya mendampingi Bu Yuyun, Pak Koko. Mbak Mita sekarang di mana? Di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Oh, iya, iya, iya. Sudah penempatan, Bapak. Saya. Oke, selamat. Terima kasih. Bapak, karena saya dulu di PBJ, jadi saya sering mendapatkan pertanyaan terkait dengan Jatim Bejo ini. Silakan, Bu. Bapak, apakah untuk yang penyedia yang akan mendaftar di platform MBIS Market atau Jatim Bejo, masih diizinkan hanya menggunakan KTP dan rekomendasi dari OPD saja? Ataukah memang memerlukan surat keterangan usaha begitu? Dan yang kedua, kalau Bapenda ingin mengusulkan, misalnya OPD ingin mengusulkan vendornya untuk bergabung di MBIS Market, apakah harus selalu melalui Biro PBJ? Maksudnya kami kan harus selalu bersurat setiap kali menambah vendor, kami bersurat. Saya kan sungkan sama Ibu, Pak. Iya, nanti saya... Apakah begitu? Bagaimana penjelasannya, Bapak? Baik. Mohon solusi, terima kasih. Siap. Lanjut, Pak Ferdan? Iya, silakan dijawab, Pak Kuku. Baik, terima kasih. Mbak Mita, saya ketika tulisan Armita itu saya lupa, saya sudah kenal sama Mbak Mita ini. Jadi gini, Mbak Mita, kan kalau misalnya yang pertanyaan yang kedua tadi, sebetulnya kebijakan itu ada pada Pemprov sih, bukan di MBIS, karena MBIS kan mengikuti aturan main ya. Jadi memang seperti itu. Tapi waktu itu sempat diusulkan sih bahwa tim kami bisa memberikan pelatihan langsung kepada para dinas sebenarnya, nggak harus hadir ke kantor Biro PBJ gitu. Nanti coba kita diskusikan kembali ya. Terus yang kedua, yang pertama tadi kan perihal masalah syarat untuk legalitas. Sebenarnya ini berhubungan dengan ketentuan ketika nanti diaudit sama inspektorat sih. Ya, kan kalau misalnya UKM itu kan harus ada, meskipun UKM atau non, kami menyebutnya non badan usaha, Pak. Itu memang syaratnya KTP, NPWP sama SKU, surat keterangan usaha. Itu cukup dicari dari kelurahan kok. Tujuannya apa sih? Lebih kepada mengetahui domisili sebetulnya. Domisili usaha tersebut gitu. Jadi ketika di tracking itu memang usaha itu ada gitu loh. Kan agak khawatir kalau usaha itu nggak ada gitu kan, kita juga was-was ya kalau belanja ke satu UKM tapi kok tempatnya nggak ada gitu. Ya, tetapi kalau rekomendasi tersebut memang memenuhi syarat gitu ya. Contoh gini, Bapenda bertanggung jawab atas legalitas vendor tersebut. Jadi nanti ketika ada audit dari PBJ ataupun dari LKPP atau dari inspektorat itu, ya Benda bertanggung jawab, gitu aja sih. Tapi yang lebih gampang kita berikan edukasi kepada para penyedia bahwa mengurus surat keterangan usaha itu mudah kok. Sangat mudah, gitu. Jadi datang aja ke kelurahan, udah nanti dikeluarkan surat keterangan usaha. Gitu. Itu aja, ya Mbak Mita ya. Nah, tapi untuk yang kedua tadi, nanti coba saya bicarakan dengan Ibu Karo ya, memungkinkan tidak pelatihan bisa dilakukan oleh tim kami di Jawa Timur, bisa langsung ke dinas gitu ya. Mbak Mita nanti tadi nanya gitu ya. Gitu ya Mbak Mita ya. Terima kasih ya. Jangan bilang dari saya, Bapak. Oh yaudah, dari Pak Benda gitu ya. Waduh, nanti tahu Ibu. Terima kasih. Nuhun Pak Koko penjelasannya. Pak Benden, ada yang lain? Ya, ini ada Pak. Terima kasih Pak Andi Pane. Pak Andi Pane. Silakan Pak Andi Pane. Ibu Dewi Utari itu dari Jogja ya? Ini Pak, Pak Andi Pane Pak. Itu Mbak Dewi ya? Oke, baik, Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dari bagian pengadaan barang jasa Pemerintah Kabupaten Labuan Bajo Selatan, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. Sumatera Labuan... Utara. Iya. Dari Pemkab Labuan Bajo Selatan. Ya. Nah, gini Bang Koko, ini kayaknya MBIS ini kan tindak lanjut dari bila pengadaan. Iya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi saya lihat tadi di paparannya perbedaan antara MBIS dengan
bila pengadaan itu lebih lebih simpel kayaknya kan ya. Jadi ya. Kayak ini saya baca bentar. Masa perbandingan fiturnya. Nah, gitu kan. LCB di top dan CC gitu kan? Ya. Nah. Ini sebuah aplikasi apakah termasuk terobosan dalam menunjang e-katalog lokal untuk daerah, bisa nggak nih? Ya. Kira. Itu aja. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Langsung Pak Fardan. Ya, silakan Pak. Baik. Sebetulnya gini Pak Andi, saat ini kita juga sedang persiapan kerjasama penandatanganan MOU dengan Sumatera Utara Pak, dengan Pak Gubernur Pak untuk penggunaan Nembis Market Pak, gitu Pak. Jadi ya. Moga-moga sih di bulan Juni ini selesai dan sudah bisa digunakan untuk di lingkungan provinsi, gitu ya. Tapi mungkin belum. Bapak, Pak Andi ada di kabupaten kota? Kabupaten Labuan Batu Selatan. Oh baik, nanti mungkin setelah di provinsi baru ke kabupaten dan kota Pak, gitu ya Pak ya. Ya, Nembis Market ini memang artinya dibuat dengan konsep mengikuti aturan proses bisnis yang ada di pemerintahan Pak. Mm-hmm. Jadi ketika di pemerintahan itu yang berbelanja itu harus melibatkan pejabat pengadaan, PPK, atau PA, atau KPA, atau yang lain yang memberikan approval. Dan bendahara, kami mengikuti proses itu. Jadi kenapa Jawa Barat dan provinsi lain menggunakan Nembis Market? Karena kami mengikuti proses bisnis di pemerintahan, Pak. Yang pertama itu ya, Pak ya. Jadi contohnya yang menjadi problem juga yaitu masalah pembayaran sih Pak. Hampir seluruh provinsi itu metode pembayaran yang digunakan adalah metode TOP tadi loh Pak. Sama payment atau barang dikirim dulu bayarnya belakangan gitu ya Pak ya. Nah, itu dijalankan oleh Nembis Market gitu. Terus kemudian saat ini kita juga sedang pengembangan untuk kartu kredit Pak. Karena ada permintaan dari kementerian Pak Pandi dan Bapak-Bapak Ibu semuanya mungkin yang hari ini hadir dari kementerian, kami sedang menyiapkan satu fasilitas pembayaran dengan kartu kredit dan itu bisa digunakan. Ya. Artinya kalau pemerintah, kementerian kan pembayaran sudah menggunakan kartu kredit pemerintah. Itu kami juga sudah siapkan. Sehingga nanti dari kementerian atau lembaga yang ingin bertransaksi di Nembis Market sudah bisa menggunakan fasilitas kartu kredit untuk metode pembayaran jika tidak menggunakan metode TOP maupun CBD gitu Pak ya. Nah, untuk kabupaten kita mengikuti sekali Pak. Nah, salah satu contoh Pak itu di Jawa Timur Pak, itu sudah ada 14 kabupaten dan kota yang sudah menggunakan Nembis Market Pak. Salah satu contoh kabupaten mana Pak? Contohnya saat ini juga berdiri di sini Pak Muklis. Oh. Pak Muklis ini dari Kota Kediri Pak. Kemudian kalau tadi ada Pak Riki dari Kota Madiun Pak, nah itu sudah menggunakan Nembis Market Pak, sudah lama Pak, sudah sejak bulan Oktober 2020 Pak. Kita mengikuti kebutuhan dari daerah Pak. Contoh Pak, di Kabupaten Pandi itu kan ada kebutuhan pajak daerah tidak? Ada. Ya, nah Bapak nanti ketika menggunakan Nembis Market, Bapak bisa menggunakan nih Pak untuk penerapan pajak daerah. Sehingga Bapak bisa mengetahui berapa jumlah pajak daerah yang akan masuk ke Kabupaten Bapak. Dari mana? Dari platform Nembis Market. Nah, kami menyesuaikan itu, Pak. Iya, Pak. Kalau di marketplace lain kan nggak ada, Pak. Bapak di Nembis Market ada. Jadi kalau Bapak pengen tahu, misalnya contoh pajak daerah untuk apa? Untuk mamin ya, Pak. Makan minum ya, Pak. Iya. Itu berapa? Misalnya ada kayak Gresik itu ternyata jumlahnya nggak 10% loh Pak Muklis. Ya, itu di Gresik itu hanya 9, berapa gitu. Ya, di belakang koma. Nah, itu di dalam Nembis Market platformnya, Bapak juga sudah bisa mengedit pajak. Untuk pajak daerah, Pak, itu di belakang koma. Jadi, importnya nggak harus 10%. Misalnya contoh gini. Oh, saya mau nerapin pajak daerah, tapi si vendor ini dapat diskon pajak. Misalnya nggak ngerti kok. Bisa ya, vendor dapat diskon pajak, misalnya gitu ya. Ternyata pajak daerahnya nggak sebesar 10, Pak. Hanya 7,5. Nah, Bapak bisa edit di dalam platform Nembis Market. Seperti itu. Kita menyiapkan fitur pajak daerah ini emang luar biasa nih. Jawa Timur kan, wuh, gitu ya.
permintaannya sabrak-abrak gitu ya. Tapi kami nggak bisa gitu. Gitu ya Pak. Jadi dalam kaitan dalam kaitannya. Gitu. Nanti setelah Sumatera Utara join, kami bisa berkomunikasi dengan Biro PBJ untuk mendapatkan program itu. Di Sumatera Utara itu kalau nggak salah sedang menyiapkan satu nama program, Pak. Biasanya provinsi itu punya program sendiri-sendiri, Pak. Jawa Timur itu Jatim Bejo, Jawa Barat itu Jabar Berdering, kalau Jawa Tengah itu Blangkon Jateng, gitu ya. Kalau Yogyakarta itu belum dibuat. Ya, kalau Rio itu kedecolet Pak Muklis namanya, macam-macam. Yeah. Semuanya pengen eksis gitu ya, pengen nggak mau. Jadi Ambis Market itu ada di dalam program itu gitu loh. Jadi Ambis Market nggak nongol Pak. Nanti ketika diklik Jatim Bejo, maksudnya dia Ambis Market gitu. Diklik Blangkon Jateng, maksudnya Ambis Market. Macam-macam lah. Semuanya punya program yang sedang bekerja sama dengan Ambis Market dan itu menjadi satu apa ya program khususnya biasanya programnya PBJ itu biasanya tuh seperti ya, itu Pak. Jadi gini kaitannya tadi saya bilang dengan Eka Telok karena kan gini dalam pemulihan contohlah saat ini instruksi pemerintah pusat bahwasannya untuk pemulihan ekonomi nasional itu kan paling tidak harus memberikan peran serta UMKM kan gitu di daerah ya, untuk meningkatkan perekonomian ya. Penanganan masalah stimulus ekonomi. Jadi disarankan dalam bela pengalaman ada juga itu kalau nggak salah saya dalam meningkatkan ekatolog lokal. Apakah ya. Bis MBIS ini mengakomodir itu gitu untuk UMKM dalam ekatolog lokal itu gitu? Ya kalau untuk vendor lokal atau UKM lokal itu memang akan di onboard di dalam Ambis Market. Tetapi kalau katalog lokal itu kan tentunya programnya PBJ ya, LPSE ya Pak ya. Biasanya masing-masing daerah punya katalog lokal berbeda gitu ya. Biar nggak bentrok nih Pak dengan Ambis Market. Contoh, misalnya di Jawa Timur yang masuk di katalog lokal itu apa sih? Misalnya contoh, misalnya ATK masuk di katalog lokal berarti mungkin tidak diarahkan untuk belanja di MD, tapi kita siapkan untuk kebutuhan itu, Pak. Gitu. Oh, ada? Ya, ada. Ya? Kita menyiapkan semua kebutuhan itu. Misalnya contoh, Jawa Barat itu yang masuk katalog lokalnya itu adalah makan minum. Jadi vendor-vendor yang ada di katalog lokal biasanya cuma terbatas, Pak. Hanya 3 atau 2 vendor saja. Nah, di luar itu tentunya di onboardnya di MD Smart. Gitu, Pak. Oh, bagus kalau gitu, Pak. Iya, Pak. Karena gini, dalam arti untuk menunjang UMKM daerah ikut serta dalam pengadaan gitu kan. Berarti dia akumulir, bagus juga berarti MBIS ini kan gitu kan. Ya, nanti kita yang memberikan pelatihan Pak di Sumatera Utara. Pak Dipani mungkin saya bisa nambahkan, kalau beda memang katalog lokal dengan katalog dengan toko daring Pak. Kalau yang toko daring ini malah bisa langsung UMKM bisa langsung ikut serta. Jadi enggak melalui proses pembentukan katalog itu. Jadi jumlahnya yang biasa di awal yang biasa bekerja sama dengan MK di Bapak itu diundang nanti hadirkan dari Ambis Market. Jadi langsung bisa transaksi. Jadi yang biasanya manual bisa langsung elektronik dan UMKM yang ada di wilayah di sana juga bisa langsung didaftarkan bahwa jadi itu melalui proses katalog lokal malah lebih cepat dari katalog lokal. Iya, maksud saya artinya mengakomodir UMKM lokal tadi karena kan kadang suatu daerah itu katalog lokal belum ada. Dengan ada MBIS ini bisa mengakomodir UMKM daerah itu masuk ke dalam MBIS. Jadi bagus juga itu maksud saya tadi. Ya langsung bisa masuk ke. Boleh nanya lagi nih, Mas. Ya silakan Pak Andi. Ini terlihat MBIS ini kan produk baru. Ini kalau boleh tanya, udah direkomendasi dari LKPPR atau bagaimana? Itu aja. Ya silakan Pak Gugu. Ya kan sudah ada keputusan bagian dari bela pengadaan Pak. Ah? Ambis Market kan bagian dari bela pengadaan. Ya. Berarti ya, sudah. Bapak itu nanti bertransaksinya ya bisa masuk lewat bela pengadaan silakan. Nanti prosesnya, tapi syaratnya
harus terdaftar di MBIS Market dulu. Kenapa? Karena kita harus proses mapping data. Jadi kalau misalnya Bapak masuk ke Bila Pengadaan, belanja ke MBIS Market, tidak terdaftar di MBIS Market, tidak bisa belanja di MBIS Market, Pak. Kenapa? Karena konsep MBIS Market ini kan platformnya B2B atau B2G, ya Pak ya, di mana yang masuk itu harus atas nama badan usaha atau pemerintah. Nah, sementara kalau di Bila Pengadaan itu, Bapak masuk ke marketplace atas nama diri Bapak sendiri. Bukan instansi. Contoh, Bapak masuk ke Grab, ya Bapak masuk aja, gitu. Login pakai username yang terdaftar di Grab, Bapak atas nama pribadi Bapak. Bukan instansi. Nah, kalau di MBIS Market, atas nama instansi, Pak. Jadi, Bapak harus terdaftar di MBIS Market, usernya di mapping dengan user yang ada di Bila Pengadaan, baru Bapak bisa bertransaksi di MBIS Market melalui Bila Pengadaan. Nah, saat ini, itu sedang untuk Jawa Timur, Pak Muklis, itu sedang proses mapping. Moga-moga dalam waktu dekat, sebagian sudah mau selesai sih, itu sudah bisa bertransaksi sebagian para PP itu, gitu ya. Hanya pintu masuk aja sih, Pak. Jadi, masuk di Bila Pengadaan, masuk di MBIS Market, ya udah, langsung lakukan transaksi saja, gitu. Nah, ini SK MBIS Market di LKPP Bila Pengadaan, Pak. Pandi, di mute itu, Pak. Oh ya, mantap. Artinya legal udah kuat, bagus. Legal, Pak. Tenang, Pak. Legal, Pak. Oke. Udah cukup pertanyaannya. Terima kasih, Pak Andi. Ya, terima kasih, Pak Andi. Untuk selanjutnya, Pak Riko Andrianti. Silakan, Pak Riko. Selamat siang, selamat siang. Ya, selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Pak Riko. Ya, mohon maaf namanya bukan Riko Andrianti, ya Riko Andrianto sebenarnya sih, Pak. Salah ketik, Pak. Dari mana, Pak? Dari Jakarta, Pak. Oh, dari Jakarta. Mantap. Ya. Ya, dari PT Bintang Arta, Pak. Vendor maksudnya? Vendor. Oh, vendor. Ya. Monggo silakan. Ya, sebagai Pak. Vendor, Pak, betul, Pak. Pak, di sini kita saya ingin bertanya mengenai kita kan sebagai vendor, Pak ya. Dan ya. Vendor itu kan ketika saya lihat di MBIS kan ada namanya kontrak ya, Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah apabila ada buyer ingin meminta barang dengan kita, Pak. Nah, permintaan barang itu kan setiap barang kita kan ada namanya purna jual ya, Pak ya. Ada garansi. Nah, garansinya ini, apakah itu akan tertera di dalam kontrak buyer kirim ke kita, ataukah tidak, Pak? Karena saya lihat di MBIS, di dalamnya itu tidak terdapat adanya pilihan purna jual, Pak. Adanya kayak pengiriman, ada pembayaran, dan lain-lain, Pak. Tapi kalau misalkan pertanyaan saya, kalau misalkan yang barang kita jual ada garansinya, ataupun harus ada training untuk pembuatannya dan instalasinya, apakah itu terpisah dan itu dalam arti kata di dalam bagian yang terpisah lain, ataukah bagaimana ya Pak ya, kalau di MBIS seperti ini, Pak? Baik Pak, Pak Riko langsung saja, apa aja kan Pak Rondon ya? Jadi gini ya, Pak, langsung aja, Pak, untuk template kontrak itu sedang kami revisi, Pak. Sedang kami revisi, Pak, jadi kami hanya nanti akan menyiapkan satu kontrak yang bisa di custom, Pak. Ya, di custom, Bapak nanti antara Bapak dengan pembeli bisa langsungkan nego aja isi kontraknya seperti apa, Pak. Nanti kita sedang siapin, Pak, untuk perubahan template kontrak, Pak. Moga-moga sih dalam waktu dekat ini kontraknya sudah rilis untuk template yang terbaru, Pak. Karena kami paham dengan kebutuhan Bapak. Oh, oke. Okay. Berarti nanti di template yang baru ini kemungkinan itu akan ada pilihan untuk purna jual ataukah ada pilihan yang customize yang lain lagi, Pak? Ya, jadi nanti di dalam yang terbaru ini sifatnya template, Pak. Template itu Bapak bisa kembangkan sendiri, Pak. Jadi kami hanya memberikan satu isi dasar aja, nanti Bapak bisa tambahkan atau kurangi dari template kontrak tersebut, Pak. Oh. Ya, Pak. Jadi lebih fleksibel, karena gini, Pak, kalau misalnya kami buat yang langsung baku seperti itu, ada beberapa permintaan, lebih baik berbentuk template saja. Sehingga
Bapak Ibu bisa menyepakati kontrak tersebut. Kalau memang sudah setuju ditandatangain, silakan upload di dalam platform Mbiz Market. Oh, oke, Pak. Siap. Thank you, Pak. Iya. Makasih sama-sama. Terima kasih, Pak Riko. Ini Pak, ini karena yang resen sudah masih belum ada lagi, kita ada yang lewat menu chat, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Ujang Suwendar, yaitu terkait mungkin ini pertanyaan buat kita semua, Pak. Kita juga di Kota Batu itu yang terkendala itu tadi, pembayaran secara virtual account. Itu kira-kira kenapa kok masih belum bisa atau gimana gitu, Pak. Untuk Bang Jatim terutama. Ya. Nggak tahu kalau Pak Ujang ini dari mana. Ya, gitu, Pak. Ya, ya, ya. Yang lainnya sudah enak, waktu mau bayar, manual harus lapor. Agak garipannya di situ, Pak. Yang ya. Ada yang pernah SKPD itu lupa lapor, ternyata sudah 30 hari mau pesen nggak bisa. Iya di ini ya, Pak, di blok ya, Pak. Di blok ya gitu, Pak. Iya, baik. Jadi untuk virtual account untuk Jawa Timur nih khususnya ya, kita masih menunggu virtual account Jabarnya online dulu, Pak, karena develop kita masih urutan gitu, urutan bank. Jadi Bank Jabar itu kemungkinan baru akan selesai itu di awal bulan Juli, Pak. Setelah itu masuk ke Jatim antara 2-3 bulan. Jadi perkiraan itu mungkin sekitar bulan September, Agustus, September. Nah itu Jawa Timur kemungkinan baru akan launch untuk virtual account. Estimasi saya, Pak, ya. Jadi kita selesaikan di Jabar. Jabar sih bulan depan sudah mulai bisa digunakan. Kemudian Jawa Timur kemarin sudah di review untuk API dokumen virtual account yang dimiliki oleh Bank Jatim disinkronkan dengan API yang ada di tim kami di Zendit. Itu ternyata API doc-nya dari Bank Jatim itu masih ada beberapa dokumen bolong, Pak, sehingga harus dipenuhi. Kita masih ada meeting minggu depan dengan Bank Jatim. Moga-moga mereka bisa memenuhi cepat gitu ya untuk API-nya supaya bisa cepat di-develop. Harapan kami sih bulan September untuk Jawa Timur itu sudah bisa menggunakan virtualnya, Pak. Seperti itu ya, Pak, ya. Mohon maaf sebelumnya. Iya, terima kasih, Pak. Ini ada lagi pertanyaan di chat, Pak. Dari Bu Gita Ari Kristanti. Iya, Pak. Ini sebagai vendor, Pak. Jadi apa harus daftar di dua marketplace yaitu Bela Pengadaan dan Mbiz Market? Dan yang kedua, apakah permintaan dari instansi pemerintah belum tentu berasal dari Bela Pengadaan atau Mbiz Market? Sejauh ini kami sudah mendaftar di platform Mbiz Market. Mohon responnya, Pak. Baik. Kalau sudah mendaftar di Mbiz Market, ya berarti tidak perlu daftar lagi di Bela Pengadaan. Tidak perlu. Bela Pengadaan hanya untuk mendaftarkan pembeli. Kalau penjual tidak perlu daftar lagi kalau sudah terdaftar di platform. Jadi kalau pembelian itu kan bisa lewat Bela Pengadaan, silakan. Langsung dengan Mbiz Market juga boleh, gitu ya. Silakan saja. Terus pembelinya ya saat ini memang pemerintah. Tapi tidak menutup kemungkinan kan seperti APBN, BUMN atau BUMD itu mungkin saja mereka akan beli juga kalau mereka menggunakan platform Mbiz Market seperti itu. Tapi yang paling penting adalah ketika sudah terdaftar di Mbiz Market tidak perlu mendaftar lagi di Bela Pengadaan seperti itu. Iya. Terima kasih. Iya. Prinsipnya Mbiz Market itu salah satu marketplace yang sudah terdaftar di Bela Pengadaan. Iya, betul. Ini ada yang tanya lagi, Pak. Dari Nosin Aga, marketplace Mbiz Market ini hanya bersifat lokal ya? Silakan Pak Koko. Maksudnya lokal apa ya? Ini kan Mbiz Market itu sifatnya nasional, bahkan internasional, karena kan kita B2B, B2G, tapi memang saat ini itu digunakan untuk nasional. Artinya, kebutuhannya sifatnya nasional. Contoh misalnya kalau vendor-vendor yang terdaftar di Mbiz Market tidak hanya dikenal oleh lokal saja. Misalnya contoh vendor Jawa Timur gitu ya, terdaftar di Jawa Timur di Batu misalnya, itu kan yang belanja nggak hanya di Batu saja, Pak. Mungkin di Surabaya, mungkin di Kediri, mungkin di
Yogyakarta mungkin. Kalau misalnya contoh Jogja lagi butuh barang nggak ada di Jogja, tapi adanya di Batu gitu ya, pasti akan beli gitu loh Pak. Artinya apa? Ketika masuk di marketplace berarti produknya tayang dan bisa dikenal oleh global gitu. Siapa saja bisa lihat. Jadi nggak hanya lokal di Madiun saja, nggak hanya lokal di Kediri saja gitu ya. Karena produknya sudah tayang berarti produk tersebut dikenal di seluruh nasional. Kecuali kalau pembelinya nanti mengklik filter area. Itu aja. Jadi kalau misalnya Pak Fadon belanja, ngeklik areanya cuma di kota Batu saja, ya munculnya hanya vendor Batu saja, Pak. Tapi kalau Bapak nggak klik filter area, ya berarti vendor seluruh Indonesia semuanya muncul. Iya. Ya, memang sudah jelas soal itu kalau itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Ini Pak Ari Suprianto. Untuk format laporannya bisa custom sesuai kebutuhan. Ini bingung bertanya. Yang jelas di Embis Market itu tata cara pengadaan serta bukti transaksi itu sudah sesuai perpres dan sesuai dengan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Enggak tahu ini yang dimaksud pertanyaannya apa ya? Untuk format mungkin laporannya bisa mungkin gini kali Pak Ferdo, mungkin apakah kebutuhan laporannya itu, reportnya itu menyesuaikan mereka, ya silakan infokan saja ke kami, Bapak Ibu yang dibutuhkan apa, gitu ya, nanti kami menyesuaikan di dashboard. Nah untuk provinsi nanti sebentar lagi akan rilis dashboard, jadi provinsi bisa langsung melakukan pengecekan, misalnya contoh kota Kediri nanti bisa masuk ke dashboard kota Kediri, aktivitasnya seperti apa gitu, Bapak nanti bisa tahu ya, bahkan mana yang sudah terdaftar tapi belum belanja juga, itu bisa diketahui di dashboard. Nah, kalau kami memang akan mengirimkan report bulanan atau weekly tergantung kebutuhan dari masing-masing provinsi. Seperti itu. Iya. Coba kita cari pertanyaan lagi, Pak. Ini dari chatnya terlalu banyak. Atau mungkin ada yang resen Bapak Ibu? Monggo. Monggo silakan, mumpung masih ada waktu sebentar. Pak Muhammad Amrullah mungkin bisa bergabung, Pak. Muhammad Amrullah. Ya, terima kasih. Iya, silakan Pak Muhammad. Ya. Sebenarnya tadi sudah banyak yang terjawab ya, apa yang saya ingin tanyakan, makanya tadi saya turunkan raise hand saya. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Jadi tadi kan diskusinya terkait dengan Pemda ya. Bagaimana kalau misalnya terkait dengan KL nih, Kementerian Lembaga nih Pak, Pak Koko ya dari Bisnet nih. Siap. Apakah juga harus melakukan sebuah langkah MOU ya, membuat perjanjian kerjasama gitu ya, ketika sebuah kementerian akan masuk, akan menggunakan jasa dari Embis Market ini. Kalau tadi kan saya dengar dari Pak Koko itu kan sepertinya dimulai dengan perjanjian kerjasama PKS antar Pemda gitu dengan pihak Embis Market gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, tadi juga Pak Koko banyak bercerita tentang pajak daerah. Nah, bagaimana dengan pajak pusat? Seperti PPN, kemudian PPH Pasal 22 gitu ya. Atau mungkin kalau ada jasa, ada PPH Pasal 23 gitu. Ya, bagaimana itu? Apakah tersedia fitur itu? Ya. Berikutnya terkait dengan kemudian untuk mendapatkan bukti-buktinya seperti faktur pajak, kemudian setorannya ya, SSP-nya, atau kalau kita menggunakan MPN generasi ketiga kan berarti kita menggunakan bukti penerimaan negara sebagai pengganti dari SSP ya, seperti itu. Tapi kalau faktur pajak kan menggunakan faktur pajak yang sudah e-faktur ya, gitu. Bagaimana dengan hal itu nih Pak Koko ya? Nah, kemarin ya, karena memang kemudian dengan KKP ya, ini penting nih KKP ini Pak Koko ya.
karena sekarang kan lebih dikedepankan penggunaan KKP, kartu kredit pemerintah. Jadi tadi kan masih dalam progres ya untuk mewujudkan itulah ya, intinya gitu ya. Padahal harapannya kan segera ini ya, segera ini ya, Pak Tawon, karena transaksi sekarang lebih didorong menggunakan kartu kredit pemerintah. Ya, Pak. Virtual account, kira kalau instansi pemerintah pusat sudah menggunakan virtual account, Pak, sekarang kan sudah wajib ya. Jadi bendahara itu menggunakan virtual account, jadi nanti transfernya menggunakan internet banking saja, mudah, cepat gitu ya. Ya. Sebuah langkah yang bagus sekali. Mungkin itu dulu dari saya ya, Pak Koko. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Koko ditanggapi yang beberapa. Baik, ada yang lupa, Pak Pardon ngetin saya ya, Pak. Iya, Pak. Yang pertama, Pak, tadi pertanyaannya apakah harus kerjasama? Ya, jawab pertanyaan yang baik banget, Pak. Jadi kalau kita sampai saat ini belum ada kerjasama dengan kementerian, Pak. Jadi kalau untuk pemerintah daerah memang kita ada kerjasama karena kan di pemerintahan daerah itu melibatkan satu apa ya kayak ekosistem besar, Pak. Ada dinas, ada SKPD gitu, Pak, yang jumlahnya besar dan banyak. Jadi diperlukan satu proses kerjasama agar pemahamannya sama. Tapi kalau dengan kementerian, memang kami tidak mengharuskan, Pak. Yang penting gini, di dalam transaksi di MBS Market itu ada term and condition, Pak. Term and condition itu bisa digunakan sebagai satu satu acuan untuk melakukan transaksi di MBS Market, Pak. Jadi kalau misalnya memang dari kementerian, mohon maaf sebelumnya Bapak Bapak dari kementerian mana, Pak? Mohon maaf. Dari mana, Pak? Saya dari Kementerian Keuangan. Baik, terima kasih. Misalnya contoh dari Kementerian Keuangan ingin bertransaksi di MBS Market, ya nanti Bapak bisa download term and condition-nya, Pak. Bapak baca aja dulu situ apa yang harus Bapak lakukan. Tapi satu hal tentunya berbeda dengan ketika bekerja sama, Pak. Kalau dalam kerjasama itu kan ada beberapa klausal yang disepakati, misalnya berhubungan dengan hak dan kewajiban gitu ya, Pak ya. Jadi contoh misalnya pemerintah daerah itu kalau bekerja sama dengan MBS Market, mereka punya hak untuk request gitu loh, Pak. Request pelatihan, request fitur, request report gitu, Pak. Pokoknya apa yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah itu harus dipenuhi. Nah, kita bisa memenuhi itu, Pak. Dan itu hanya bisa kita berikan untuk yang memang bekerja sama dengan MBS, Pak. Jadi, karena kita ada satu klausal pasal yang menyebutkan itu. Tapi kalau misalnya pemerintah, kementerian ingin bertransaksi di MBS Market, tidak menggunakan perjanjian kerjasama atau MOU, ya nggak ada apa-apa, Pak. Nggak masalah. Acuannya adalah term and condition aja. Itu menjadi acuan untuk transaksi kok. Kenapa? Karena sejatinya kan MBS Market ini berbeda dengan marketplace lain, Pak. Kita tidak ada rekening, Pak. Jadi sebetulnya pembayaran itu langsung dilakukan oleh bendahara kepada vendor. Kalau pakai kartu kredit ya, kita hanya menyiapkan fasilitas kartu kreditnya aja, Pak. Fasilitasnya untuk sistemnya aja. Tapi yang melakukan proses payment gateway, apa pengiriman transfer setelah dana dari kartu kredit masuk, itu semuanya dilakukan by system. Jadi tidak ada rekening MBS Market yang ada di platform, Pak. Makanya KPK itu kan dari awal sudah concern dengan MBS Market karena memang MBS Market tidak ada rekening, Pak, sehingga tidak ada apa ya penyimpanan dana mengendap di dalam platform kami. Saya nggak mau membandingkan dengan platform yang lain ya, Pak, yaitu ada satu rekening yang memang masuk ke rekening tersebut kemudian baru ditransferan. Kami tidak menerapkan itu. Jadi kami tidak mengambil fee, kami tidak mengambil margin apapun kepada para penjual. Jadi kami menyediakan platform gunakan semaksimal mungkin untuk satu proses pengadaan di mana kita mengawasi bersama-sama, Pak, supaya proses pengadaan khususnya di pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan. Silakan kalau request fitur untuk kebutuhan Bapak Ibu ya silakan sampaikan kepada kami. Kami akan berusaha untuk mengembangkan itu, Pak. Gitu, Pak. Jadi untuk kartu kredit masih dalam pengembangan untuk 2 minggu ke depan, Pak. Perkiraan awal Juli sudah bisa digunakan. Ya, jadi kami siap untuk membantu kementerian supaya transaksi berjalan dengan baik, khususnya penggunaan kartu kredit pemerintah, Pak. Gitu ya, Pak ya. Yang kedua apa tadi Pak Ferdon? Tercalu, Pak. Yang TPN, e-faktur mungkin, Pak. Oke, TPN. Pajak ya. Ya. Tadi memang saya ngomong pajak daerah mulu ya, karena memang berhadapan kepada para pelaku
OPD di daerah, Pak. Nah, MB Smart Job juga menjalankan PPN, Pak. Jadi kita sudah memisahkan antara penyedia atau vendor dengan status pajaknya PKP dan non-PKP, Pak. Jadi contoh misalnya gini, kalau mendaftar sebagai perusahaan dengan status PKP, Pak, dia akan melampirkan bukti SPPKP-nya, ya, seperti itu. Jadi nanti di sistem, Pak, ketika dia upload produk, Pak, masukin harga, maka sistem akan menambahkan PPN, Pak, sebesar 10%. Mungkin Bapak pesan barang nanti muncul. Kalau yang Bapak beli adalah vendor dengan status pajak PKP, Pak. Tapi kalau vendornya non-PKP, maka tidak akan dikenakan pajak. Nah, bagaimana dengan PPH, gitu ya? PPH untuk barang maupun untuk jasa, 1,5% ataupun 2%, itu di MB Smart Job sudah disediakan template-nya, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya punya kebutuhan sebagai wajib pungut pajak dari Dinas Kementerian Keuangan yang menjalankan itu, berarti Bapak tinggal klik min, ketik 2%, maka akan muncul pajaknya. Tapi kalau Bapak tidak ada kepentingan untuk wajib pungut, artinya PPH diserahkan kepada vendor, maka pajak akan Bapak diamkan. Nanti vendor akan membayar pajak dan mengirimkan bukti bayarnya di sistem. Dia tinggal upload aja di PO tersebut, Pak. Kami sudah sediakan satu file. Di dalam satu PO itu bisa mengupload sampai 15 dokumen, Pak. Jadi termasuk faktur pajak, termasuk apa surat jalan, dan sebagainya itu bisa diupload di dalam file purchase order, Pak. Kita sudah siapkan itu, Pak. Jadi sifatnya editable. Karena yang sedang kami kembangkan adalah halaman WAPU, Pak namanya. Halaman WAPU itu adalah halaman yang ada pada bendahara. Jadi bendahara itu nanti sebelum bayar dengan menggunakan virtual dengan menggunakan offline payment atau kartu kredit, dia bisa mengatur pajaknya, Pak. Ya, yang akan ditransfer dengan virtual itu berapa, yang akan disetor ke Dirjen Pajak dengan e-billing dia, biasanya Jawa Timur itu e-billing untuk pajak itu sudah ada di Bank Jatimnya. Jadi para bendahara itu tinggal mengirimkan dan masuk ke Bank Jatim untuk e-billing. Jadi dia bisa langsung mengurangi, Pak. Jadi yang disetor ke vendor itu setelah dikurangi pajak. Dan itu ada, kita sedang siapkan halaman WAPU. Harapan saya sih bulan Juli sudah bisa running. Nah, saat ini kebutuhan lebih kepada Bapak bisa mengedit pajak PPH, PPN maupun pajak daerah sesuai dengan kebutuhan WAPU masing-masing. Seperti itu, Pak. Pertanyaan ketiga apa, Pak Fardon? Sepertinya sudah terjawab semua, Pak. Jadi mungkin Pak Amrullah, Pak Muhammad. Takutnya saya lupa. Ya, ya sudah semua. Saya sangat mengapresiasi sekali ini karena tadi ini WAPU juga wajib pungut, wajib potong ini penting sekali, Pak. Ini wajib pungut ya. Jadi memang bagus sekali ketika MBSnet ini mengembangkan wajib pungut nih ya, fitur wajib pungut. Dan ketika wajib pungut ini maka nanti yang diterima oleh si penyedia itu netnya aja gitu ya. Netnya saja. Benar. Tapi ya nanti tolong harus diperhatikan yang diterima net tapi bukti invoice-nya itu harus bruto ya, Pak ya. Nah, ini yang mengingatkan aja itu. Ya benar. Hanya, jadi nanti di dalam kita ada dua halaman, Pak. Namanya halaman transaksi dan halaman pembayaran. Kalau halaman transaksi itu kan semua harus muncul, Pak. Ya, kemudian kalau halaman pembayaran namanya WAPU tadi itu bendahara sudah melakukan pengurangan sehingga yang akan ditransfer ke vendor itu sudah dikurangi pajak gitu. Nah, kita juga sudah menyampaikan kepada para vendor yang terdaftar di MB Smart Job, mereka untuk PPH memang sengaja saya tambahkan di dalam produk, Pak. Jadi nanti ketika Bapak mengurangi pajaknya, itu tidak akan mengurangi harga mereka. Jadi mereka, vendor-vendor, sudah menambahkan harganya, ditambah dengan PPH sesuai dengan harga barang ataupun jasa, antara 1,5 sampai 2. Nah, beberapa dinas juga memberikan diskon atau apa ya, diskon PPH gitu loh, Pak. Mungkin Menteri bagian keuangan lebih paham. Jadi di situ juga edit pajaknya sudah kita sesuaikan, Pak. Jadi kalau misalnya contoh gini, Pak, pajak jasa itu 2% itu ternyata ada diskon, Pak, gitu kan. Ternyata cuma menjadi
1,5%, berarti ada 0,5% ya Pak yang didiskon. Itu kami juga sudah sedia, jika kita sudah sediakan untuk kolomnya itu bisa diedit Pak, disesuaikan dengan diskonnya. Di belakang koma pun bisa di, diketik angkanya. Seperti itu ya Pak. Ya, nanti ini bisa, ini Pak Koko nanti kita bisa, sebenarnya bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan ya Pak, nanti Bapak, PPH ya. Kita atur meeting lagi juga nggak apa-apa Pak setelah ini Pak, atur aja ya, Pak. Ya. Makasih, karena Pak, ini ya Pak ya, ya karena nanti, kalau kita bicara PPH itu nanti lebih panjang lagi Pak, karena ada PPH betul, juga betul. Untuk yang penyedia yang dengan omset tertentu Pak, dengan omset betul, tertentu. Betul. Ya, ya itu. Betul, nah, ya, itu kan yang tarifnya tidak menggunakan PPH pasal 22 ya, tapi menggunakan ya. PPH final ya. Dan tarifnya 0,5%. Tidak 0,5%. Ya, 0,5%. Jadi itu jadi lebih panjang lagi dan okelah lain kali kita diskusi lagi ya. Ini ya, kan nanti bisa menyita waktu teman-teman yang lain itu. Terima kasih. Sudah diakomodir, Pak. Itu di Abis Market sudah diakomodir, Pak. Jadi kalau ya, oke, baik, kita, baik. Itu tinggal input 0,5% gitu aja. Ya, PPH final ya, Pak ya. PPH final ya. PPH final 4-2 Pak, 4-2 ya. Oke. Ya. Pak itu hanya di Anbis Market ya Pak ya, yang bisa ya Pak. Oh, siap. Sayang ya, das, Pak. Terima kasih. Ya, oke, ini bagus ketika ini bagus Pak. Saya sangat mengapresiasi nih ketika itu bisa seperti itu, pasti akan banyak yang masuk ke Anbis Market ya, karena ini satu kendala selama ini dalam perdagangan dan transaksi market itu adalah pajak, salah satu yang menjadi konsen ya, gitu ya. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Koko ya. Nah, nanti. Terima kasih Pak. Oke lah, ngobrol lagi lah ya. Siap, silakan. Nanti kamu klik bisa share nomor handphone saya ya Pak. Ada di chat Pak. Sudah ada di chat. Sudah di chat ya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Pak mau apa dong lanjut? Ya, ini sudah waktunya habis Pak. Habis. Baik. Ini Pak Muji Santoso ada Pak. Mana Pak Muji? Hadir Pak. Muji tadi. Iya Pak. Wah, selamat siang Pak Muji, salam kenal. Silakan Pak untuk memberikan belum closing statement dari Pak Koko, mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Pak Muji Santoso. Mantap nih ini aja Pak Koko tadi. Peran Bapak ini akan menggrive atau mendorong para pemuda untuk bagaimana namanya. Sebenarnya tidak jelas Pak Muji. Kurang jelas Pak. Mungkin tidak jelas Pak. Mungkin. Irpunnya mungkin. Kres. Belum terdengar Pak Muji. Ya, mungkin diwakili Pak Muklis Pak. Iya, mungkin Pak Muji ada gangguan tuh. Luar biasa. Pak, pada intinya tadi Pak Muji sudah kasih jempol berapa itu tadi. Luar biasa Pak Koko, terima kasih atas pencerahannya. Memang beberapa kali ada banyak pertanyaan sih dari beberapa daerah yang menanyakan, pasti intinya proses pembayarannya, pajaknya, alhamdulillah. Luar biasa dari Anbis Market dan selalu terus berkembang, ya kan? Dan memenuhi kebutuhan, kemudahan di dalam proses pengadaan barang jasa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Pak Koko Anbis Market, sukses selalu dan mudah-mudahan lain kesempatan bisa bergabung lagi dengan memberikan pencerahan yang lain. Alhamdulillah ya. Peserta kita 500 lebih Pak untuk hari ini tadi luar biasa. Terima kasih Pak Koko, terima kasih. Silakan Mas Farid. Iya. Untuk mengakhiri Pak, mungkin Pak Koko bisa memberikan closing statement. Silakan Pak Koko. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan bahwa Anbis Market adalah platform B2B, B2G yang saat ini sudah menyesuaikan dengan proses bisnis di pemerintahan,
Artinya kami selalu update dan mengikuti apa yang menjadi kebutuhan dari pemerintahan. Semoga ke depan kita selalu berjalan beriringan ya, untuk membantu Bapak Ibu khususnya untuk pengadaan barang dan jasa. Saya senang sekali menjadi bagian dari kegiatan hari ini, sore ini, luar biasa. Terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara kepada semuanya Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jika ingin menghubungi Ambis Market, tadi saya sudah sampaikan di dalam chat, atau silakan berkomunikasi dengan Pak Muglis ya Pak, mungkin dibantu. Kami siap untuk bekerja sama, kami siap untuk membantu Bapak Ibu, baik di kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, untuk maju bersama-sama Ambis Market dalam menjalankan pengadaan barang jasa pemerintahan. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuko atas paparannya. Saya selaku moderator, mewakili dari Puji Santoso Training Konsultan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Kuko dari Ambis Market dan Bapak-Ibu peserta Zoom Meeting. Kami mohon maaf apabila dalam membawakan materi ataupun sebagai moderator ada salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.